punya istri dan anak juga. Itu yang kedua. Jadi gimana caranya untuk menjaga situasi bila kita tetap aman, ya. Saling berkomunikasi yang baik, saling berkomunikasi yang baik. Permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah maupun yang ada di desa, bujuk, RT, diselesaikan dengan baik. Jangan misalnya membuat permasalahan-permasalahan muncul pada komunitas itu sifatnya kecil. Kemudian hindari yang namanya berita hoax. Sekali lagi, hindari yang namanya berita hoax. Saring dulu, ditelaah dulu, apakah itu belum penjabaran, apakah toko itu diketik. Disaring dulu sebelum kita mengeser ke media sosial. Sekali lagi, hindari yang namanya hoax. Berita-berita hoax, ada berita, koordinasikan dulu kepada perangkat desa maupun pihak berwajib. Ini berita ini benar atau tidak? Berita ini benar atau tidak? Jangan di-share, jangan berkomentar, karena yang dikomentar itu permasalahan awalnya kita tidak tahu. Sudah banyak di Kecamatan Lumbar ini sudah ada yang namanya berita hoax di share di FB. Berikut ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang Kacang Timas. Intinya yang pertama, kita sebagai umat manusia, intinya kita harus saling toleransi antar umat beragama. Kita juga tentunya kita harus saling toleransi antar umat beragama. Siapapun agamanya, warga apapun, kita harus saling menghormati dan menghargai. Banyak kejadian-kejadian kita selalu gesek-gesekan tentang yang namanya toleransi itu sudah agak bergedor. Sudah agak bergedor karena apa? Karena tidak memahami apa itu sih toleransi atau yang beragama. Mungkin sebagian besar sudah ada memahami, mungkin sebagian besar belum ada yang memahami. Itu kuncinya. Kemudian, selamat pagi. Adil Katalino Bajuran Minta Saroga Basehat Kajuran. Yang saya hormati pengurus gereja, saya hormati Pak Pendeta serta seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yaitu melaksanakan rutinitas sembahyang bagi umat Kristen. Sebelum saya memberikan himbauan Kaptikmas khususnya di Kecamatan Lumbar, saya akan memperkenalkan diri dulu. Di sini para jemaat sudah mengetahui saya, dan sebagian belum mengenal saya. Sebelum himbauan, saya ingin bertanya kepada para jemaat di sini, apakah melihat wajah saya atau belum? Atau semuanya belum? Wah, ini pelanggaran dari saya ini sebelum. Baik, mungkin di perangkat-perangkat desa Tiga Berkat
sudah mengetahui saya, sudah juga mengetahui nomor HP saya, juga mengetahui status dan jabatan saya. Saya berdinas di sini sudah hampir dalam 9 bulan. Yang saya lakukan selama 9 bulan yaitu saya selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Jakarta Utara, memberikan himbauan di gereja-gereja. Kemarin juga saya memberikan himbauan di gereja yang ada di Mamakan dan Desa Bumi, karena keterbatasan saya hanya kapolri nomor satu, saya mengatur waktu dulu pertama. Kemudian saya juga sering jalan-jalan ke kampung. Saya kalau di polsek kantor itu saya nggak tahu. Inginnya saya itu jalan-jalan ke kampung-kampung biar saya mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang ada di kampung paling ujung, paling pojok.